Halo guys, ketemu lagi di channel saya Agung Priyono. Kali ini ada konsumen bit ESP mati terus, itu dapat kode mil 52 bisa berarti tegangan aki yang lemah atau sensor CKP atau pulser itu ngesort. Yang sering kabelnya ngesort, yang di sini saya pegang tadi nempel ke bodi. Saya bongkari dulu, nanti saya tunjukkan. Ini loh, kabelnya terkelupas nempel ke sini, akhirnya short. Ini pas kabel pulser atau sensor CKP, makanya tadi kedip 52 itu CKP sensor, bisa tegangan lagi lemah. Berarti ada dua kemungkinan ya, kalau kode mil 52 itu, kalau kondisi akinya masih bagus berarti ini tadi ngesot ke sini. Ini berada di bawah karet filter. Tadi kan saya tekan gini langsung mati, langsung timbul kode kerusakan 52. Ini solusinya bisa dilapisi ban dalam dulu ya, lapisi ban dalam terus disolasi biar nggak nempel ke masa lagi. Sebenarnya itu aja simpelnya. Ini tak solasi dulu. Nah, ini setelah dibungkus sudah saya solasi, ini sudah aman, tidak nempel ke crankcase lagi, yang mengakibatkan kabel pulser itu nempel crankcase dan mati, mengakibatkan ada kode kerusakan kode mil 52. Sebenarnya itu aja, nggak perlu buka throttle body juga bisa, tinggal diselipin aja karet itu, terus kita pakai apa itu namanya, tali rack kabel kis itu aja juga bisa. Yang penting ini nggak nempel crankcase aja, sudah aman. Oke, itu dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus ya channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih.